Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita kembali melakukan diskusi pasca ujian jenak nyetek. Di depan kita sudah ada pemateri, kita harap mampu menyampaikan poin-poin pentingnya. Saya beri waktu 5 menit. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Pesana Yudhik MA dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Nur Afifah, moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan BNB. Kami akan mempresentasikan materi mengenai distribusi quality control dan dukungan siswa untuk pembelajaran online. Kepada rekan saya, silakan. Dalam konteks pembelajaran online, learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Ada tiga hal penting sebagai persyaratan kegiatan belajar elektronik atau e-learning, yaitu satu, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan, dalam hal ini dibatasi pada penggunaan internet. Dua, tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar, misalnya external hard disk, flash disk, CD room, dan bahan cetak. Tiga, tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta apabila mengalami kesulitan. Dari beberapa pendapat yang mengomentari tentang e-learning, maka dapat disimpulkan bahwa e-learning merupakan suatu konsep belajar-mengajar yang memungkinkan tercapainya bahan ajar ke pembelajar dengan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer lain serta peralatan elektronik yang dapat menunjang proses pembelajaran. Kedua, pusat panggilan di pendidikan jarak jauh. Menurut Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2020, pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. PJJ diselenggarakan dengan bantuan beragam teknologi informasi dan komunikasi dan menggunakan sumber belajar yang berbasis TIM. Tiga, dukungan perpustakaan untuk alami. Dalam menanggapi kebutuhan untuk menyediakan dukungan perpustakaan online yang berkelanjutan, pustakawan telah berupaya menerjemahkan apa yang mereka lakukan di perpustakaan tradisional ke dalam lingkungan virtual atau digital, sambil menyesuaikan layanan dan sumber daya mereka untuk pembelajar elektronik. Secara tradisional, perpustakaan menawarkan layanan sirkulasi, pinjaman antar perpustakaan, cadangan kursus, meja informasi, meja referensi, dan pengajaran perpustakaan. D. Mendukung online learning. Dua keuntungan utama pada pembelajaran online adalah fleksibilitas dan kenyamanan. Untuk mengetahui apakah Anda siap, bisa lihat berapa keterampilan berikut yang harus Anda miliki untuk memulai pembelajaran online. 1. Ketekunan. 2. Keterampilan manajemen waktu yang efektif. 3. Keterampilan komunikasi yang efektif dan tepat. 4. Keterampilan teknis dasar. 5. Mengembangkan tim keterampilan dan mencapai tim proyek online. Walaupun secara e-learning diberikan hanya melalui perangkat komputer, e-learning ternyata disiapkan, ditunjang, dikelola oleh tim yang terdiri dari para ahli di bidang masing-masing, yaitu 1. Subject matter experts atau narasumber dari pelatihan yang disampaikan. 2. Instructional designer yang bertugas secara sistematis mendesain materi dari SME menjadi materi e-learning dengan memasukkan unsur metode pengajaran agar menjadi materi lebih interaktif. Secara umum terdapat dua persepsi dasar tentang e-learning, yaitu 1. E-learning basis e-learning adalah pembelajaran yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama perangkat yang berupa elektronik. 2. Internet based adalah pembelajaran yang menggunakan fasilitas internet yang bersifat online sebagai instrumen utamanya. Artinya memiliki perspektif bahwa e-learning haruslah menggunakan internet bersifat online, yaitu fasilitas komputer terhubung dengan internet. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mengapa e-learning sangat dibutuhkan pada pembelajaran saat ini? Apa saja yang termasuk dalam masalah yang sering dihadapi dalam e-learning? Mengapa e-learning sangat dibutuhkan pada pembelajaran saat ini? Dampak positif penggunaan e-learning seperti siswa dapat melakukan pembelajaran dengan mudah dan efisien. Siswa dapat mengetahui segala materi pembelajaran dengan mudah dan sesuai dengan yang diinginkan oleh siswa. Siswa dapat mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang semakin pesat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Apa saja yang termasuk dalam masalah yang sering dihadapi dalam e-learning? Keterbatasan akses internet, salah satu kekurangan metode pembelajaran e-learning adalah terbatasnya akses internet. Berkurangnya interaksi dengan pengajar, beberapa metode pembelajaran e-learning bersifat satu arah. Pemahaman terhadap materi, minimnya pengawasan dalam belajar. Demikian akhir presentasi kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.